pencarian. Dia adalah satu autobiografi seorang pelajar perfilman yang berada dalam persimpangan, sama ada untuk serius dalam berkarya dia ataupun dia terhenti lah. Idea asal ataupun skrip karya ni siapa yang buat? Saya lah. Dia berdasarkan tolakan naluri. Setelah saya menonton filem In April the following year there was a fire, dan juga filem Mohican Comes Home dari Jepun, Suichi Okita. Nasib hidup dia berjalan, ada tak kolaborasi dengan ataupun dapatkan dana daripada mana-mana ke? Tak ada dana daripada mana-mana. Memang kolaborasi daripada kira penggerak independen, filem independen Ipoh. Dia semua yang terlibat ni semua adalah warga Ipoh. Jadi dana tu adalah daripada kami semua dan diterajui oleh Teratak Nur Omar. Kalau perspektif abang sebagai teraju utama, apa sebenarnya filem karya? Bila kita tengok dari sudut karya, satu benda yang ekspresif. Bila kita buat sesuatu karya, tak kira lah macam mana pun, dia mesti mendatangkan satu nama itu, dan bila dapat nama itu, kita berusaha, dan itulah kita nampakkan, kita boleh nampakkan satu expression. Dan filem aku ni bagi saya, ini satu expression. Tak kira lah dari sudut ideas, sudut memory, dari sudut nota-nota dia yang dikumpulkan jadi satu karya. Dia tentang gelora ataupun gelodak dalam jiwa seorang anak muda yang ingin mencuburi bidang seni tetapi mendapat bantahan ayahnya. Anaknya karya sanggup sort of berharga kepada bapanya untuk meneruskan perjuangan dia. Tapi sebenarnya di sebaliknya, kalau sebenarnya dia tak boleh nak reject dia tu. Dan itu kita dapat tengok dalam kata-kata yang disebutkan Bian Habib dalam suratnya, bahawa actually di belakang dia bagi support.